udah dipakai tadi. Terus satu hari jadi konten kreator udah punya endos urang mah 10 tahun balanya. Amuan. Kasih. Ah, ini panas. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Jeb Bilal Gemat TV. Alhamdulillah hari ini saya senang banget karena kedatangan senior-senior, ada Adede Inon, ada Aden Jejak si Aden, ada juga tentunya Ridwan yang sudah seharian di sini yang saya temenin untuk ngevlog bareng-bareng belajar. Di sini saya tidak memposisikan saya paling bisa, saya cuman keamanahan dari Adede Inon untuk sama-sama sama Ridwan, ajarin Ridwan ngonten. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang komen, oh saya sok bisa, sok enggak di sini teman-teman ya. Cuman saya punya sedikit pengalaman, mungkin dari 2015 saya ngonten sampai sekarang 2024 udah cukup buat saya mungkin tahu seluk-beluk. Walaupun channel YouTube saya belum besar, tapi kan itu kembali lagi ke rezeki ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat di TikTok, TikTok saya alhamdulillah udah 1.100.000 followers, Instagram juga udah 230.000 followers, belum lagi medsos yang lain. Bukan untuk pamer ya teman-teman, tapi di sini saya membuktikan betapa susahnya perjuangan saya dulu untuk menjadi titik sekarang ya. Karena saya ngerasain hidup seperti Ridwan dulu. Saya alhamdulillah bisa buat rumah, bisa beli kendaraan, dan bisa membangun manajemen itu dari sebuah proses. Maka dari itu saya mau ajak Ridwan itu untuk mengikuti jejak-jejak para senior sama-sama gitu. Karena kalau dulu saya menjadi seorang konten kreator tuh nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajak, mau collab ke sini ditolak, collab ke sana ditolak, karena belum besar gitu kan. Makanya dari sini saya ridholillahi ta'ala untuk ngajakin Ridwan bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman mohon untuk bijak, saya tuh nggak enak banget ya ada komenan kayak seolah saya yang aji mumpung, seolah saya yang pansos. Nggak gitu teman-teman, ini udah takdir. Karena Ridwan itu benar-benar dari nol ya teman-teman, belum bisa tahu memfungsikan handphone dengan angle kamera, terusan cara ngedit. Jujur, tiga konten ini saya yang editin ya di channel Jejak Si Boni. Tapi Ridwan sama Kang Arman ngeliatin itu caranya. Terserah kalau ke nantinya karakter mereka, mereka juga akan belajar seiring berjalannya waktu. Pun saya nggak ngimpi, nggak apa, ada Dainon bisa datang ke sini ya untuk ngonten di sini, seharian di sini. Kalian pun siapapun kalau emang berkesempatan untuk bisa ke sini, main yuk sama-sama kita belajar. Jadi sehat selalu buat kalian, tetaplah berpikir positif, komentar yang baik agar kebaikan mendatangi kalian. Yuk ikuti terus vlog kita sama ada Dainon dan Ridwan dan kawan-kawan. Ada Jejak Si Boni, ada Jejak Si Aden, ada Dainon dan lain-lain. Go. Apa namanya, jalan Ridwan itu bukan pemalas, tapi Ridwan itu emang pekerja keras teman-teman. Dari Pak Mengpek, dari Cibalong ke sini teh berapa jam kemarin? 6 jam pak deh. Jalan jalannya. Ngedit, ngonten di sini sama Cep Bilal. Oke. Okay. Oh iya. Kater anyar, kater anyar. Udah dipakai tadi. Benar ya. Kita kada eta anyar. Bisa berapa kali ya? Sarik tadi. Bisa kali? Nang dia ya. Ya, pabrik ini katanya dulu bibi. Endorse ya. Iya, gratis. Gratis tadi. Niatnya mau beli tapi jadi gratis. Menang endorse. Ini adalah endorse pertama ya. Endorse pertama Ridwan Katel. Hebat tuh. Terus ditawarin nge-review pabriknya Ridwan. Alhamdulillah teman-teman. Jadi Ridwan baru aja beranjak ke YouTube, baru satu hari jadi konten kreator udah punya endorse urang mah 10 tahun baheulanya. Lilo. Ini orang nge-review dulu ya. Anjir. Unboxing. Iya. Baju Kang Arman. Baju Arman. Amuan. Kasih Amuan. Oh iya man deh. Bolalai. Bolanyir. Kelapa teh. Oh teman-teman, udah punya casa. Tapi ya apa yang kemarinnya? Yang kemarin nu balat hotel ya namanya. Balat. Balat. Balat.
mantap. Eh, bumbu mana, Wan? Encannya. Tadi tadi udah bawa satu kali, Wan. Tadi. Oke, teman-teman. Ini peralatan kontennya, ada kata legendnya juga, tasnya juga warna biru. Eh, uci kan? Kurang uci. Oke, itu yang sebagainya. Sholat dulu. Sholat yuk. Ayo, ayo, ayo. Go. Buru. Sholat. Buru. Teman. Nah, gitu lah. Dede Inon, ya. Dia ngaprak. Biarin aja, ngapain dia. Kemana saya? Tidak. Wah, Dede newa kayam. Lu bapak sih namanya? Newa kayam bapak deh. Newa kayam bapak deh. Kayak bapak tuh naruskannya. Mang oleh kopi na dieut ieu teh. Kenging ninyuhna Adede Inon. Mang Budak satu, sama panah loh. Langsung yuk, hajar. Oh. Keprek. Tumari mama, karena takdir tiang widi meran kuring jenganjen. Lain jodohna. Ini makan ya. Mana meso coba? Orang cetek lah teman gua kursinya. Moleh, langgir moleh. Tinggal itu langgir. Langgir. Nyurut. Oh, ah. Ini selalu ada pencet. Dulu tuh langgir. Kasih sih kanak. Wasul lah, ada aja. Udah, masih cas. Sabun ya, sabun. Tanya ayah ya. Nah, sabun lompat. Kita bawa hati we, orang dari hutan haja we gitu kan ini. Subuh haja be ning apa? Enggak tahu kan. Tahu atuh. Mana? Buatnya subuh haja be. Nu kumaha eta teh? Nu di luar negeri nih, mendaratan hulu monyet nggak sah kini apa nih? Afrika. Oh, nyemet. Gurih asli ya. Wajib dicoba. Diperlekin ke Inon. Ke Inon benang langsung Inon banyak. Iya deh. Ayo. Aduh, ajaib. Basah. Coba lah. Basah kayak gimana? Alam ini bertabur bintang. Kedatangan maestro Hakanen, ya. Ya, pokoknya teman-teman dari Ciamis kumpul semua dari Garut, Kota Intan, para remaja. Nah, ini ada di lingkungan Saung Mang Oleh, guys. Jadi, dulu saya punya cita-cita ketika bikin Saung Mang Oleh ini kedatangan teman-teman kreator, gitu ya. Dulu kedatangan teman-teman kreator Kawali, Jack Denny Sapara Kancra. Sekarang teman-teman kreator Survive ada Dede Inon, ada Ridwan, ada Kang apa ini Kang? Jijak Ibrahim. Jijak apa? Si Aden. Jijak si Aden. Ternyata tetangga euy, si Koneng. Tah, si Koneng. Heeh, wau urang mati Ade deh. Aduh, aing mah jijak si Aden, tetangga. Ya, ada Mang Oleh. Ada siapa lagi yang menyakun? Putra Kujang. Ini ada kembar ya? Enggak, cuma beda 10 tahun. Pada ikut Luna Ciput mana ya? Apa ini channel YouTube? Bresen 327. Ah, channel YouTube? Tigaduh. Tigaduh tuh. Lu kadi emang kudu buka channel YouTube. Iya, aduh. Kudu buka channel YouTube mah teu wajib dia. Ah. Iya, ini suka langsung aing ngurcu. Soalnya dia ya wiki.
ada Rizky Art. Rizky Art. Ah, ada Rizky Art. Jadi dulu itu di tahun 2020 lah. Saya sering nonton kontennya Rizky Art, kontennya Adede Inon. Ya. Tapi tabarakallah di tahun 2024 bisa datang mereka ke sini ya, karena mungkin terikat jalinan persaudaraan dan satu frekuensi, intinya seperti itu ya. Oke, dan ada Kang Arman dari Garut, adalah manajernya Sejak Si Boni atau Ridwan. Oke, jadi Kang Arman malam hari ini setelah sore hari ya Kang Arman ya, kita survive ke hutan pinus Gunung Sawal, masih stay di sini pokoknya hasep ya. Oke. Mang, lekuk, lekuk, lekuk. Nah, teman-teman, jadi si ayamnya itu langsung dibakar. Ini namanya ayam bakar gebrus. Ini bukan gosong, tapi ini bumbu cemani. Bumbu segala hitam. Gimana saya? Coba lah, saya jumlah. Kau coba lah. Mantap. Ih, apetnya. Lihatnya. Lihatnya apet. Aji kut gege aja enggak cekak. Cekak. Apetnya, cai. Untung orang datang paneuri euy. Bae ame apet. Kajo kajo cok. Ye, saya kedekeun bae kajo. Sosok, Pak. Buru-buru. Aman aman aman. Aman. Kecap pik, kecap pik. Dari mana? Kecap dirinya pik. Pokoknya saya belajar dari Gede Inon ini, makan-makan ini enggak dikit. Baik sekali. Kameramen saya sakin lah. Soalnya eh. Kalau itu kabe kamera poek itu. Yuk. Bumbu cemani. Cakak, asak dong. Ya, mau tuh mayo. Sampai itu kan lah jeung gagangna be. Gebrus. Gebrus. Jai, mantapnya. Mantap ya teman-teman. Mana-mana mantapnya. Burus ya kema berang ting mah hudang bukana? Pamela. Silap. Oh iya iya. Atlah Mas, tabel Mas. Video we nya, video. Video we. Video we kuali ya. Screenshot. Ada screenshot. Ah, ini panas. Sekarang panas. Yo ting ke Mas. Hah? Yo ting ke mending lagi. Teman-teman sambal perindapan ya. Kebek. Kecap dong. Stop. Oke. Aji gupon. Eh buru-buru. Sambal cemani ya. Kerupukan mau Kang? Oh, bade dong. Kerupukan tuh. Sok balikin. Wah. Bener orang Ciamis mah kerupuk mama kurangnya. Jeduet. Oke, teman-teman. Anjir, iya. Kumpul ke wadah. Mana talent di dari dah? Talent. Den. Siap. Lah, jangan kameramen euy. Oh, ngagetan kamera. Kameramen. Kameramen. Iya. Mana pesan. Itu kan etan tuh kan. Oh, aneh. Daun tuh ya, tuh bir. Ada ting. Percan ya, Ren. Ini kan sok we. Oke lah, yang dusel. Oh, ini. Kena kecil lah. Kurang itu. Kata kecap banget. Nah, kita kameramennya, kameramen. Saksian. Tadi jadi kita. Ya jadi sih. Kurang jadi kita. Oh, anjir. Kita saya pernah. Ah, iya nak. Tunggir, Bro. Wah, barbar. Nggak boleh tahan. Coba ham, orang berdiri. Oke, sok kameramen ini dah. Cus, aman. Oke, teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini. Enggak. Loh, pegat kan? Bahaya. Di cepengan ya, cepengan. Ritual. Iya, aku lah pegat, ritual. Kita endus dari kepala sampai ujung ekor. Mana hulun lagi apa nih? Ubun tuh baunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantapnya. Oke, lanjut makan. Anjir. Oke. Woi, yo bismillahirrahmanirrahim. Pak, nuhun, Pak. Dulut, we. Kalau ada orang yang tetega eh. Gila we ini teh. Oh, siap. Lah, punya. Lah, enggak ada.
Bapak aku kerupuk kau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Tipu. Pas eh. Bang ya. Enggak. Nama mas. Lihat. Jam keriam. Jamur ceker ayam. Lagi mah jam keriam ieu jeung geus. Alus. Tah ieu teh. Sok segmen. Oke, teman-teman. Alhamdulillah waringkas Tinggal kameramen tuh dijata kameramen tuh. Bisi pajarkeun tara disesakeun. Jumlah. Saksian. Ih, mantapnya. Oke, teman-teman. Tinggal kita ngopi dulu, ngudu dulu. Baru kita nyanyi-nyanyi kasih.